Shalom, Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Selamat bergabung kembali dalam acara Doa Teduh. Hari ini pembacaan ayat Alkitab diambil dari Kitab Mazmur pasal yang ke-13, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita meresponi buat firman Tuhan yang sudah kita baca. Ya Allahku, ya Tuhanku, kami tahu kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau tidak pernah menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami. Kami percaya segala kekhawatiran dalam hidup kami, segala kesedihan kami, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang menolong kami. Dipersilakan para jemaat untuk doa secara pribadi. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setia-Mu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan-Mu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Ya Tuhan, kami tahu Engkau memandang setiap kami. Mata-Mu tertuju buat setiap kami. Engkau akan melawat setiap kami karena kasih-Mu, cinta-Mu yang memenuhi hidup kami. Biarlah kami bisa bernyanyi kepada-Mu karena Engkau selalu berbuat baik kepada kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Dipersilakan para jemaat untuk berdoa secara pribadi.
Dan pada akhirnya, marilah kita berdoa untuk pokok-pokok doa yang tercantum di bawah ini. Kita akan berdoa buat keluarga, berdoa buat pelayan dan pekerjaan Tuhan, berdoa buat pemerintah dan bangsa Indonesia. Kita juga berdoa buat orang sakit dan lemah rohani, dan berdoa juga untuk kebutuhan pribadi. Demikianlah doa teduh pada hari ini. Tetap semangat dan kuat bersama Dia. Tuhan Yesus memberkati.